Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2C semuanya? Tetap semangat ya. Alhamdulillah ya, kita masih bertemu di media online di YouTube. Hari ini kita PJJ. Jadi ibu memberikan pembelajarannya lewat YouTube ya, semuanya dari nomor absen 1 sampai 32 hari ini kita belajar di rumah. Seperti biasa, jangan lupa untuk yang ikut pembelajaran hari ini untuk komentar di bawah, di komentar di bawah ya. Tulis nama, tuliskan hadir Bu, dan nanti kalau ada pertanyaan dan segala macam boleh kalian tuliskan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang ingin dijawab gitu, ada pertanyaan yang kalian mau jawab, bisa kalian jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa nanti sebelum mulai berdoa dulu ya, baca doa belajar ya. Untuk hari ini kita belajarnya masih untuk belajar mewarnai cat air ya, karena nanti minggu depan kita anak-anak sudah bisa sendiri ya untuk mewarnai dengan cat air. Kita sekarang ini pertemuan yang kedua untuk belajar menggunakan cat air. Tapi diharapkan untuk kali ini kalian sudah bisa menggunakan sendiri. Coba aja sendiri nggak apa-apa ya. Tidak perlu takut salah, tidak perlu takut nggak bisa. Coba aja, namanya belajar pasti ada salah ya. Kalau kalian tidak pernah salah, kalian tidak tahu mana yang benar. Seperti apa yang benar membuatnya. Nah, jadi jangan takut salah. Kalau misalnya kok saya merasa jelek gitu ya, kan bisa diulang ya. Kalian bisa ambil kertas lagi, buku di buku gambar, gambar lagi, terus kalian warnai lagi dengan cat air. Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan takut salah. Kalau mau coba-coba warnanya juga boleh ya. Namanya seni itu tidak ada yang jelek ya. Setiap anak pasti punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan pernah takut jangan jangan pernah takut mencoba ya. Coba saja nanti warna-warnanya. Dan kalian kira-kira dulu nih, ambil cat airnya sedikit. Letakkan di palet. Terus kasih airnya satu ini aja nih, satu tetes kuas ini dulu. Terus kalian coba ya. Oh, udah bagus apa belum nih Mas, atau masih kecairan? Kalau ternyata di kertas masih tembus atau jadi kertasnya jadi basah banget, berarti kurang, tambahkan cat airnya. Nah, contohnya seperti ini, kita mulai ya. Jadi seperti biasa, siapkan palet cat airnya. Terus sama kuas dan airnya ya, sama wadahnya. Jangan lupa kalian buat sketsa dulu buat gambar. Nah, hari ini ibu mau buat gambar truk ya. Hari ini ibu membuat gambar truk. Ibu mau beri warna biru. Ibu hanya menggunakan satu warna ya, untuk hanya mencontohkan. Kalau kalian cat airnya kering ya, coba deh pakai cat air yang ini nih ya. Nanti mereknya apa cat ibu aja, ini mereknya apa. Nah, ibu gunakan ini sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun tuh nggak kering-kering, masih bagus nih, sudah 4 tahun. Emang, tapi dia memang menjualnya dalam bentuk ukuran besar. Jadi kalau yang suka melukis, yang suka mewarnai dengan cat air, coba aja beli yang ini ya. Tapi kalau tidak suka mewarnai dengan cat air, tidak suka dengan cat air, jangan beli yang ini. Beli aja yang banyak di toko ya, yang sekali pakai atau hanya beberapa kali. Jadi tidak tidak ada yang mubazir ya. Jadi sayang kalau nanti dibuang-buang, kering dibuang gitu. Tapi kalau cuma mau sekali dua kali, pakai itu aja yang murah ya. Ini sebenarnya juga murah sih, ini enggak ya, juga tidak terlalu mahal.
Nah, tapi awet ya, nanti chat aja, chat ibu. Jadi kita coba ambil dulu ya. Sketnya sudah jadi. Ibu ambil cat airnya dulu nih. Oh, jangan lupa siapkan tisu. Singkirin dulu kertasnya ya. Ini. Nah, letakkan di palet dulu nih segini misalnya. Nih, segini ya. Atau beri kasih air dulu ya di paletnya. Biar biar lebih bagus. Tidak kemana-mana, tidak apa, tidak berantakan. Kasih air dulu ya. Ini di sini nih. Kasih dua tetes aja dulu. Dua kuas ini ya, dua kali. Terus kasih berikan ininya, cat airnya satu aja coba. Kalian coba dulu itu warnanya sudah bagus apa belum, apa masih basah. Coba aja di kertas dulu, di kertas coret-coretan ya. Ya, ada kertas coret-coretan, dicoba dulu. Ya, ini coba di sini. Udah bagus belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicoba dulu sudah bagus belum? Nah, coba ini udah. Nah, ini kalau ibu udah bagus sih. Tapi sepertinya masih kurang ya, karena tuh masih ada. Masih ada yang enggak rata. Nah, ini masih kurang. Jadi tambahkan aja dulu satu. Tambahkan satu. Sudah kayak kental. Nah, ini kayaknya sudah bagus. Kita coba ya. Ya, sudah. Sudah lebih tebal. Kita mulai mewarnai. Jadi jangan takut salah ya, coba aja dulu. Kalau kurang tambahkan lagi. Coba belajar mandiri, bisa sendiri. Kalau kalian coba terus lama-lama kalian pasti bisa. Kalau masih 2-3 kali salah wajar ya. Tapi nanti kalau udah sering berlatih pasti bisa. Karena minggu depan kita mewarnai di kelas, jadi kalian harus bisa sendiri menuangkan catnya, memberikan airnya ya. Jadi kalian sudah bisa sendiri ya. Coba kita mewarnai ya pakai ini. Coba. Truknya ibu kasih, ibu beri warna biru. Oh, ini masih kurang, ini masih basah. Kalau ini kayaknya nggak perlu pakai air. Coba ibu nggak usah pakai air ya. Nah, ini bagusan nggak pakai air. Ya, kalian mau coba dulu. Kalau ternyata lebih bagus tidak pakai air, ya udah tidak usah pakai air. Kalau lebih mudah tidak pakai air. Coba-coba dulu. Kalian harus tahu karakter cat air kalian. Oh, ternyata kalau cat air yang ini airnya harus sekian gitu, bisa dikira-kira. Tapi kalau kalian tidak pernah berani mencoba sendiri, kalian tidak tahu seberapa bagusnya cat air tersebut diaplikasikan ke kertasnya ya, ke gambarnya. Jadi coba orang tua tolong biarkan anak-anaknya sendiri ya, dicoba untuk ambil cat airnya, untuk apa, memberikan airnya, karena nanti minggu depan sudah harus sendiri di sekolah ya. Sebenarnya enak ini apa namanya, mewarnai dengan cat air. Kalau bagus, kalau hasilnya bagus, senang banget kan ya. Rasanya itu beda sama kalian mewarnai dengan apa, dengan krayon.
Ya, kalau di buku gambar lebih bagus karena buku gambar lebih tebel ya kertasnya. Nah, begitu anak-anak ya dicoba di rumah. Ya, tuh. Kasih cat air ibu. Jadi gunakan tisu ya kalau ini supaya nggak berantakan biar rapi. Coba kalau salah dicoba lagi. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke GCR ya. Ibu tunggu tugasnya dikirimkan ke GCR. Tetap semangat ya. Kalau misalnya Bu, aku mau buat gambar yang banyak, terus aku warnai lagi dengan cat air, terserah nggak apa-apa mau buat 2, 3, 4 boleh. Ya, bebas. Yang suka mewarnai silakan. Atau kalau aku nggak bisa gambar Bu, tapi aku suka mewarnai dengan cat air, boleh. Kalau gambar bisa kalian cari di Google ya, cari gambarnya, boleh kalian cetak sendiri nanti terus kalian warnai. Atau kalau misalnya orang tua mau membuat gambar juga boleh, karena tugasnya hari ini hanya mewarnai dengan cat air, jadi gambarnya boleh dibuatkan ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.